Pihak keluarga tak percaya dengan kesimpulan jaksa soal isu perselingkuhan Brigadir J dengan Putri Chandrawati. Jika memang benar ada, pihak Brigadir J meyakini bahwa yang memulai berselingkuh adalah Putri. Pengacara keluarga Brigadir J, Yonatan Baskoro, merasa kecewa dengan kesimpulan jaksa soal dugaan perselingkuhan itu. Menurutnya, jaksa terlalu berani membuat kesimpulan, sementara bukti material isu perselingkuhan itu tidak ada. Namun, jika isu percintaan antara Putri dan Brigadir J memang benar, Yonatan menyebut Putri adalah pihak yang memulai. Hal ini mengingat posisi Putri adalah atasan dari Brigadir J. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menyimpulkan tak ada pelecehan di rumah Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Menurut jaksa, peristiwa yang terjadi saat itu adalah perselingkuhan antara Putri dengan Brigadir J. Kesimpulan itu diambil setelah jaksa menerima keterangan dari sejumlah pihak di persidangan, mulai dari saksi yang ada di Magelang hingga saksi ahli poligraf. Terkait keributan yang terjadi di rumah Magelang, jaksa menyebut hal itu dipicu oleh Kuat yang memergoki Putri dan Brigadir J berselingkuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!